Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qulul haqq tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab lima takfurun wa lima talbisun. Lima takfurun apa lima talbisun ya ini? Lima? Ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil-batili wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlal kitabi, ahlu kitab, lima krono opo talbisuna bawur siro kabeh. Tukholituna tegese nyampur sopo siro kabeh al-haqqa ing barangkang hak bil batil kelawan perkara kang batil bitahrifi kelawan ngowahi kitab wa tazwiri lan nyampur watak tumunalan podo ngumpetake sira kabeh ahlu kitab al-haqqa ing perkorokan had ayna'tan nabiyyi tegese nyifati kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum tai sira kabeh iku tak lamuna podo weruh sapa sira kabeh annahu ing sak temene kanjeng nabi iku haqqun bener. Wa qala ta'ifatun ilahuna wallahu a'lam bissawab. Dibuka surat Al-Imran yang kemarin ayat 61. Pada pertemuan yang lalu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 61, faman hajjaka fihi wajah kabeh faman hajjaka fihi min ba'd. Apa maksud dari mubahalah? Rasul mengajak mubahalah sama orang Nasrani Najran. Apa kemarin itu mubahalah? Sumpah laknat ketika orang yang berbohong maka akan mendapatkan azab dari Allah. Itu jenenge sumpah mubahalah. Kanjeng Nabi ora ujuk-ujuk melakukan sumpah, tidak. Tapi Kanjeng Nabi melakukan diskusi, apa? Melakukan diskusi ilmu
tentang kebenaran bahwasanya Nabi Isa itu utusan Allah. Dudu pangeran Nabi Isa bukan anak Tuhan. Coba kalau kamu berpikir tentang Nabi Adam, jari kanjeng Nabi. Nabi Adam itu kan gak punya bapak, juga gak punya ibu. Nah, itu namanya diskusi. Dakwah itu diawali dengan akal. Kita diajak berpikir dulu. Jangan tiba-tiba mubahalah. Belum apa-apa kok sudah main sumpah-sumpahan. Jadi harus ada musyawarah, harus ada diskusi, harus ada pembahasan tentang ilmu. Itu Allah berfirman, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Jadi kita itu berdiskusi dengan ilmu. Ngaji ku ya kudu mutola'ah ilmu nih. Awakmu itu kan setiap malam musyawarah itu malam apa? Malam minggu. Dalam musyawarah kamu juga harus mutola'ah, harus dengan ilmu. Maksudnya apa aja sampai asbun apa? Asbun itu apa? Asal bu musyawarah kok orang gak ilmu. Moro-moro muni menuai tanpa dasar. Jadi kita bermusyawarah membahas bahsul masail, membahas beberapa masalah. Kita ngomong itu harus ada dasarnya. Apa itu dasarnya? Ilmu. Kalau ilmu fikih ya dasarnya tentunya dari Al-Quran dan hadis, dari qiyas, dari ijma'ula ulama. Makanya kita itu kalau bermusyawarah di kitab fikih, misalkan Fathul Qorin, ya kita harus mutola'ah dulu. Jangan kita berpendapat asbun, asal bunyi. Kita berpendapat itu atas pedoman yang kita mutola'ahi, yaitu ilmunya para ulama. Itu maksud dari mimba dimaja'a kaminal ilmi. Kita kedepankan ilmu biar enggak asal ngomong. Nah, kita pikir dulu. Fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Akhirnya kanjeng Nabi itu menantang mubahalah sama orang Nasrani Najran. Ya wis lek ngono. Wong dikandani kok sik ngotot, kok sik ngeyel. Ayo tak tantang mubahala wani pora. Kanjeng Nabi ngajak bojone Siti Khadijah, ngajak anake jenenge Siti Fa, ngajak mantune jenenge Sayyidina Ali, ngajak putune jenenge sapa? Sayyidina Hasan wal Husain. Ayo iki keluarga ku wis melok sumpah. Boleh aku sing bejuk ngapusi keluargaku mati kabeh. Tapi lek kowe sing kadhib, kadhib itu apa? Berbohong dengan ilmumu, kamu juga sekeluargamu, sak sukumu kabeh akan ditempa musibah. Akhirnya mereka mikir-mikir apa? Mikir-mikir karena mereka di hati kita, di hatinya mereka itu tahu kalau kanjeng Nabi Muhammad sebenarnya utusan Allah yang terakhir. Di Injil itu ada ismuhu Ahmad. Jadi memang ada keterangan itu, tapi mereka itu karena gengsi, gara-gara Nabi akhir zaman itu tidak dipilih dari Bani Is, tapi malah dipilih sama Allah dari mana? Bani Quraisy. Quraisy itu mana? Arab. Apa? Sukunya suku Arab. Padahal dulu sebelum Nabi Muhammad, mulai Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan seterusnya itu semuanya dari kalangan Bani Israel. Kok ada ini Muhammad ini kok dipilih jadi Nabi? Ternyata dia dari suku Quraisy atau dari
Arab. Ya kita itu enggak boleh seperti itu, wong itu utusannya Allah, Gusti Allah sing utus, Gusti Allah sing milih. Lek Gusti Allah milih ya sak karepe Gusti Allah. Entah itu dari orang Madura, entah itu dari orang Jawa, ya. Jadi Allah itu yu'til hikmata mai, Allah itu memberi anugerah terhadap orang-orang yang di apa? Dikersakake Gusti, terserah Allah. Kate sing digawe ilmu itu ternyata wong kedu, ana wong meriam, ana wong kretek, ana wong di mana itu semuanya terserah Gusti Allah. Nah terus gimana ya, kita itu minta kepada Allah sang sumber anugerah. Allah yang memberikan anugerahan fadl, hikmah, ilmu. Makanya kalau awal ngaji itu poro kiai-kiai, guru saya, guru-gurunya guru saya, gurunya Pak Yai, kabeh itu mesti muni qalu subhanaka la ilma lana illa. Jadi kamu lek kate mutolaah aja ditinggal iku. Ya, dungane wong ngaji iku ngomong apa? Qalu ilma lana. Ya Allah Maha Suci subhanaka. La ilma lana illa ma 'allamtana. Ora ono ilmu kecuali jenengan sing mari. Mari kita itu bisa pinter, bisa tahu itu semuanya karena siapa? Allah yang memberikan membuka hati kita untuk faham itu semuanya Gusti Allah. Nah, ini wong duwe ilmu ora oleh sombong. Sombong sing bisa sombongno sapa? Wong sing marine Gusti yang memberi kita otak ini siapa? Allah memberikan ilmu, memberikan pencerahan kabeh Gusti Allah. Ya. Akhirnya di akhir cerita mereka itu fa'abau. Fa'abau itu mereka menolak karena takut. Mereka itu tahu kalau Kanjeng Nabi itu Rasul, wah belae iki lek kedaden tenan, sumpahnya terjadi, mubahalah terjadi, akhirnya kita yang mendapat malapetaka. Mereka akhirnya gara-gara abau, mereka lari dari sumpah mubahalah. Mereka akhirnya mengikrarkan diri tetap sebagai penduduk Madinah, ya. Tapi mereka membayar jizya. Mangkare ana wong kafir itu kafir harbi. Kafir apa? Ana kafir dhimmi. Kafir apa? Ana kafir muwatin. Kafir apa? Jadi wong kafir itu macam-macam, ono kafir harbi, kafir yang selalu memerangi kita, itu jenis kafir. Hubungnya harbi mana? Ya kita harus bertahan, kita harus memerangi mereka. Ono kafir dhimmi itu orang kafir yang tidak seiman dengan kita, non muslim, tapi kita hidup berdampingan dalam satu negara. Ini mereka membayar jiz. Lalu di Indonesia ini dikenal dengan kafir muwatin, apa? Muwatin. Muwatin maksudnya ya dia juga termasuk ahlul waton. Mereka itu memang penduduk asli Indonesia. Akhirnya sing muslim baik non muslim itu disamaratakan dalam hal pajaknya. Ya. Jadi wong kafir itu warna-warna. Joko kita itu menganggap semua kafir itu harbi. Ono wong Kristen diparangi, dipatak, dianiaya, enggak boleh. Itu mereka juga berhak mendapatkan keamanan karena kita itu masih satu bangsa, satu negara. Boleh kita ya memerangi, asal memerangi enggak boleh. Dia kafir apa dulu, mengganggu apa enggak? Kalau mereka mengganggu, wah, kita baru berurusan dengan mereka. Jadi kita itu harus tahu macam-macamnya orang non muslim itu banyak. Akhirnya mereka itu membayar jizyah. Di sini diterangkan di tafsir Asawi ya. Kalau di sini enggak ada di tafsirnya apa ini Imam Suyuti Jalalain ini, karena Jalalain itu cuplikan-cuplikan singkat daripada tafsir. Kalau pengen komplit itu kamu lihat di Hasiyah As-Sawi, apa?
Jadi keterangan daripada tafsir Jalalain ini namanya apa? Kitab Hasyiah As-Sawmi. Di situ diterangkan bahwasanya jizyahnya itu sangat banyak sekali. Jizyahnya itu berupa 100 ekor unta. Kemudian berapa apa ini? Emas, berapa karung emas, berapa karung dirham, dinar. Banyak sekali. Gara-gara mereka apa? Mereka tetap gak mau masuk Islam, tetap dengan kekafirannya, tapi ingin berlindung di negara Is. Ketika itu presidennya siapa? Rasul. Jadi Rasulullah itu ya presiden, ya bapak rumah tangga, ya dadi nabi Rasul. Urusan Rasulullah itu padat hari-harinya. Dakwah ke Najran, dakwah ke sana, dakwah ke sini, ngurusi putune, ngurusi anake, ngurusi tonggone, ngurusi masjid. Rasul itu orang paling sibuk di dunia. Sampai-sampai ono ayat tentang kesibukan Rasulullah, fa idza faragta fan. Jadi Kanjeng Rasul ora tahu leyeh-leyeh. Ketika faragta, ketika kamu Muhammad selesai apa? Mengerjakan sesuatu, fansop, maka raihlah pekerjaan yang lain. Mari ngaji sholat jamaah, mari sholat jamaah masuk dunia, mari masuk dunia sambung maneh apa? Muroja'ah Quran, ono sing mutola'ah jam belajar, mari ngono niat turu dulu kok supaya tangi subuh, mari ngono badaran, mari badaran ngaji maneh. Nah, kamu ini termasuk ngikut derek Rasulullah, fa idza faragta fansab. Jadi kita itu seperti itu, mulai itu dinamis, ngurusi dokumen, ngurusi ini, ngurusi itu, merewangi kerja bakti, merewangi ngresiki pondok. Nah, itu semua itu menjadi ladang pahala. Semoga kita itu senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah. Lek Allah ridho itu enak. Besok itu kita dipanggil sayang karo Gusti Allah. Makhluk kok dipanggil sayang? Panggilan sayangnya makhluk kepada Allah kepada makhluk itu apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i fadkhuli fi ibadi. Jadi ketika Allah memanggil kamu wahai hamba-hambaku, itu panggilan sayang dari Allah itu ketika sayang kepada makhluknya memanggil fi ibadi wahai hambaku. Rasul itu, Kanjeng Nabi itu kalau dipanggil Allah dengan sebutan ibad, dengan sebutan hamba. Di dalam surat Al-Isra itu gimana? Subhanalladzi asra bi abdihi. Ya. Jadi Kanjeng Rasul disebut dengan Abdun itu kaulaku, kauloku. Ketika kita itu dapat, kita bisa menghayati bahwa kita itu makhluk, bahwa kita itu hamba ni Gusti Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nang mburi aja guyon dhewe. Perhatikan, mengerti tafsire. Wis, itu adalah tafsir surat Al-Imran ayat piro? 61. Kemudian ayat 62 dibaca bareng-bareng. In inna hadza sekuyan itu jihad nene haram nang buri jihad nang ini kuyane inna hadza lawal qasasul haq. Jadi semua yang dikisahkan, qasas itu apa?
Kosos itu apa? Kisah. Bahasa Arab kisah-kisah apa? Kosos ya. Lek kisah tok bahasa Arab apa? Kisah apa? Jadi kita itu sebenarnya juga sedikit-sedikit menganut bahasa bahasa Arab kisah itu kisah apa? Kisah. Jadi kisah itu maknanya cerita atau kisah. Di Al-Qur'an ini adalah kisah-kisah yang hak, yang benar-benar terjadi. Ono ceritai Nabi Adam, ceritai Siti Maryam, ceritai mukjizat-mukjizat Nabi. Itu bukan dongengan, koyok dongengan ini kancil nyolong timun. Ya, nah, ini beneran ini cerita nyata sejarah perjuangan para anbiya, para nabi. Mbok kira cerita telenovela, cerita seri sinetron, bukan. Ini duduk ceritanya artis-artis koyok Sule barang itu. Al-Qur'an ini memuat cerita-cerita yang penuh dengan sejarah dan kebenaran. Bahasa ini benaran itu apa? Al-Haq apa? Al-Haqqu lahu wal qasasul wa ma min ilahin illallah. Kita selalu diingatkan tentang tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Pegangan hidup kita, kunci ne surga itu apa? Miftahul jannah. La ilaha illallah. Kawak dhewe iki wis santai wis nggawa kuncine swarga. Miftahul jannah. Muga-muga sampai kita besok akhir hayat kita itu tetap punya kunci surga. Sinten-sinten jati lek ana wong Islam kok sampai kesasar. Iku ya wis rugi-rugi banget wong nggawa kunci ora iso buka. Ya kita itu besok itu ya kudune ora salah jalur. Wis nggawa la ilaha illallah kok malah terjun. Ya. Kudune buka gerbang kok malah wa na'udzubillahi min lahuwal azizul hakim. Nah, di akhir-akhir ayat itu mesti kita itu diingatkan dengan sifat-sifat Gusti Allah. Gusti Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Rahman Rahim. Maha pengasih di dunia dan Rakalo Rahim pengasih di akhirat saja, yaitu Rahim itu khusus besok Allah mengasihi orang-orang mukmin. Kalau Rahman sing nang donya ini kafir, iman, salat, ra salat kabeh di rejekeni karo Allah. Kabeh diparingi dahar, di ngombeni, menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di bumi ini kuabeh. Gusti Allah sayangnya tidak ada batas. Bah kuwi sujud bah ora tetep oleh sifat rahmane Gusti. Tapi kita bersyukur dadi wong sing iman besok muga-muga tetep oleh sifat rahime Gusti Allah. Aziz, aziz itu sing kuwasa, yang perkasa. Gusti Allah itu perkasa di dalam kekuasaannya. Fi mulkihi, Gusti Allah itu kuwasa. Kuwasa tumrap makhlukin pun kabeh iki makhluk. Surga neraka itu juga termasuk malaikat juga jin, makhluk manusia, makhluk hewan, makhluk bumi yang kita tinggali, makhluk galaksi, bima sakti, semuanya itu kekuasaan dalam kendali ini sapa? Al-Hakim. Al-Hakim itu zat yang bijak sana fi sun'ihi, di dalam semua ciptaannya Allah itu pasti mengandung hik. Allah itu tidak malu-malu ngomong innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Jadi Allah itu menceritakan kekuasaan Allah itu dengan seekor apa? Ba'udah itu apa? Ba'udah apa? Hah? Ini ayat yang sering kamu baca awal surat Al-Baqarah. Ba'udah itu nyamuk apa? Kekuasaane Gusti Allah iku kamu suruh di apa? Berpikir tentangnya.
nyamuk itu ada istimewanya enggak di mata kamu? Hah? Loh, itu yang bilang berarti orang tahu ngaji. Coba kita berpikir, seekor nyamuk itu duwe belalai. Awakmu pernah ketok bolongan belalainya itu sekecil apa? Kalau orang itu mungkin bikin patung gajah sing ono belalainya itu mungkin enggak? Ono wong iso sing gawe patung nyamuk persis nyamuk. Enggak bisa bolongane irunge sak pira jam. Sing bendino nyokoti kuwe. Manuk juga punya organ seperti kita. Pernah kamu berpikir seperti itu? Pernah enggak berpikir seperti itu? Nyamuk itu punya organ sekecil apa organnya? Juga ada kelaminnya, ada laki-laki, ada perempuan. Lek sunat jali apa sih nyamuk lanang? Pernah mikir kayak ngono ora? Berarti pasti Allah itu enggak malu ketika beliau apa Allah menerangkan ajaibnya seekornya nyamuk. Hebatan mana nyamuk sama gajah? Nyamuk. Susah mana menciptakan gajah sama nyamuk? Nyamuk sekecil itu punya organ. Organ itu ada jantungnya, tapi jantung nyamuk yang duwe getih, duwe apa jenenge, macam-macam organe nyamuk. Nyamuk yang duwe kuman, menungso iki duwe kuman. Nyamuk sekecil apa kuman yang ada di nyamuk? Irunge bolonge sak pirae ora tahu ngerti to kan? Sampai seperti itu. Makanya Allah itu la yastahi, tidak malu Allah itu menyebutkan keajaiban seekornya nyamuk. Ajaib mana nyamuk sama gajah? Ya nyamuk. Karena kamu sudah ngaji. Lek gurung ngaji ya ajaiban gajah. Tapi lek wis ngaji, nyamuk lebih hebat. Irunge Gusti Allah iku lek nyiptakno irunge nyamuk kaya apa? Iso nyedot getih awak. Gara-gara nyamuk ada pabrik bayi. Baikun memperkerjakan ribuan orang. Padahal barokai nyamuk iso nguripi menungsa ya ora? Coba awakmu iso. Hebatan nyamuk jangan-jangan daripada kita. Nyamuk itu semua makhluke Allah itu bertasbih, walaupun nyedoti ketemu itu ya karo muni tasbih. Beda sama kita. Muni tasbih, muni takbir lek pas wayahe bodho tok. Ilingi takbiran pas bodoh makhluknya Gusti Allah kabeh iwak itu megap-megap orang megap-megap dok tapi muni tasbih ngawakmu orang tahu krungu. Wes itu adalah maksud dari sifat Allah Al-Hakim. Ilahuna wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.